Oke, ini dia match pertama kita untuk E-Wrangle, dimana kita bakal melihat 16 tim di week pertama ya guys ya. Di catatan ini adalah week pertama hari ketiga. Perempuan dilempar ke samping rumah mencari anggota tim BB masuk dalam rumah semua. Lihat kiri kanan sudah datang Renarin juga Spaw. Coba nge-backup Potato yang berada depan-depanan dengan tim BB kali ini. Dari seorang Renarin bisa mendapat satu orang tight. Kaito-chan bisa ter-takedown dan bisa berapa satu orang lagi lupa ter-takedown juga. Kita saksikan kali ini Potato akan coba melakukan push ke arah depan. Namun dari tim Rubis juga tidak mau kalah. Jadi dengan FPP-nya akan coba turun kali ini supaya kalah depan dan ter-takedown seorang Potato. Sayang sekali. Tim Bigetron harus maju namun stop juga udah ketahuan posisinya. Ini udah ketahuan posisinya pasti akan dikubah oleh Bigetron. Dan stop pun terkena. Bom tadi meledak sebuah mobil saya dan akhirnya PW88 dipulangkan oleh Bigetron. Akan coba turun dulu seorang Hippon ke arah bawah. Coba dipush kembali oleh tim dua knock. Round ter-takedown. Satu orang ter-takedown juga Joker. Trading knock terjadi di sini. Satu, tinggal berdua. Maju ke depan, spray down. Tapi dari tim KP tampaknya belum menemukan korban yang mereka cari. Kita bakal lihat apakah dari tim KP dapat melakukan healing terlebih dahulu. Tampaknya ter-takedown juga sudah pulang ke arah lobby. Wah, coba dibakar seorang Karilo. Kepanasan di sana dan meledak begitu saja. Dipulangkan begitu saja seorang Karilo bersama tim Lux yang lainnya. Bisa men-secure WC pada hari ini, tapi ledakan dari D2E menumbangkan seorang Zuxi. Sayang banget Zuxi lagi pengen maju, malah kenok kali ini. Power. Kill tambahan kali ini. Seorang Zuxi. Kita bakal kena dari BTR masuk ke depan juga dengan 3 lawan 1. Dapatkah BTR men-secure WC dari mereka? Mengharapin Inkognita Power. Tinggal satu lagi, satu kenok kali ini. Kita bakal dapatkan trading kali ini, Ryzen. Dan yang WC dia adalah Bigetron. Harusnya Bigetron, bener pak?